Betapa syukuran dan betapa skop utama Jaya menggelar buka puasa bersama dengan puluhan anak yatim dan masyarakat di areal perusahaan yang bertempat di Desa Rondomayang, Kecamatan Mamalemutu, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat. Selain puluhan anak yatim yang dihadirkan oleh pihak perusahaan PT Pasukuran Group, ratusan masyarakat dan sejumlah pejabat daerah seperti Wakil Bupati, Sekda, Wakil Ketua 1 DPRD Matra, anggota DPRD Matra, Kapolsek Mamalemutu, serta tokoh masyarakat lainnya. Selain berbuka puasa bersama, pada kegiatan yang mengusung tema Jadikan Ramadan Lebih Indah Dengan Berbagi, PT Pasukuran Group juga memberikan santunan kepada puluhan anak yatim berupa bingkisan. Pemberian santunan yang disiapkan pihak perusahaan kemudian diserahkan oleh Wakil Bupati Mamuju Utara, Sekda Mamuju Utara, Wakil Ketua 1 DPRD Matra. Sementara itu, Aryan Totang, Kepala Cabang PT Pasukuran Group, mengatakan dalam bulan suci Ramadan ini, hubungan tali silaturahmi antara umat beragama tetap terjalin. Pemberian santunan yang diberikan perusahaan bertujuan agar anak yatim bisa menikmati dan merasakan indahnya kebersamaan di bulan suci yang penuh rahmat ini. Harapannya kita, Pak, di bulan puasa ini? Berbeda agama ya harus menghargai orang puasa. Kurang lebih 25 orang yang hadir di sini.